selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, aku Nurul. Aku gabung di Oriflame sejak tahun 2012 dan saat ini berada di level Diamond Director. Nah, di video kali ini aku mau bahas bagaimana cara kamu bergabung di bisnis Oriflame. Aku akan kasih tutorial step by step gimana cara paling mudah untuk mendaftar menjadi member Oriflame dan bergabung bersama keluarga besar Oriflame Indonesia. Oke, sekarang kita mulai ya. Kamu masuk ke linknya aku akan taruh di description box, link daftar untuk menjadi bagian Oriflame Indonesia. Klik link tersebut. Terus nanti akan masuk ke website seperti ini. Nanti akan muncul nama aku dan foto aku. Pastikan namanya Nurul Mutiasari. Klik tanda silang untuk menutup pop-up ini. Kemudian kita mulai isi formulir ini dengan jelas dan benar ya. Yang pertama, tulis nama kamu sesuai KTP. Kemudian pilih jenis kelamin, pria atau wanita. Setelah itu masukkan nomor KTP, jangan sampai salah untuk mengisi nomor KTP-nya. Lanjut isi tanggal lahir, hari, bulan, dan tahun. Pastikan sudah 18 tahun. Setelah itu masukkan nomor telepon seluler. Nomor ini adalah nomor yang terhubung ke WhatsApp kamu. Lanjut, setelah ini masukkan alamat email aktif, bukan email Facebook. Kalau belum punya email aktif, silakan bikin dulu di gmail.com. Setelah itu, buat password. Jadi ini bukan password email, tapi password ini akan dipergunakan untuk nantinya login di aplikasi atau website Oriflame. Jadi boleh bikin password baru dan jangan lupa untuk dicatat. Lanjut kita ke step alamat. Di alamat ini harus menuliskan alamat selengkap-lengkapnya, nomor rumah, RT, dan RW. Untuk alamat ini boleh berbeda dari alamat di KTP. Jadi kamu bisa menuliskan alamat kantor atau alamat rumah saat ini. Setelah itu masukkan kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, dan nanti kode posnya akan terinput otomatis. Lanjut di detail akhir, klik bagian menyetujui, dan saya menyetujui syarat dan ketentuan. Klik pilih file, kita unggah KTP, foto KTP kamu, usahakan jangan blur, tulisan di KTP harus terbaca jelas dan menampilkan seluruh bagian KTP, dan foto KTP pun tidak boleh terpotong. Setelah itu, klik daftar. Setelah klik daftar, kamu akan masuk ke websitenya Oriflame, id.oriflame.com. Kemudian nanti di bagian atas, itu ada nomor konsultan kamu. Langsung dicatat nomor konsultannya, kemudian kamu wajib membuka email atau SMS yang masuk dari Oriflame. Berikut adalah contoh email yang masuk dari Oriflame, email aktivasi member. Kemudian di dalam email tersebut, kamu wajib untuk mengklik tombol hijau aktifkan. Pendaftarannya sudah selesai dan selamat datang di Oriflame Indonesia. Setelah ini, kamu bisa menghubungi aku langsung di nomor WhatsApp berikut.